horizontalnya. Lo gak lihat apa sih? Lo gak lihat mereka berdua deket-deket tempelan. Gue bingung Tendi, itu kan sofa itu buat 3 seat ya Tendi ya. Itu dia. Dia dudukin cuma 2 seat dan mepet-mepetan. Dan lo tahu, ya kan? Waktu tadi gue lihat di Instagram di handphone lo, katanya ada komen dari Ernest Prakasa. Kok Sai sih jangan dipotong-potong. Sayang gading berenang pakai kaos. Kayak mamang-mamang. Ya kan orang kalau cowok berenang kan gak pakai kaos ya. Itu kan biasanya yang kayak gitu berenang kayak gitu kayak mamang-mamang gitu. Dari komen-komen ya, dari komen-komen gitu postingan di Instagram. Dengar-dengar katanya mereka lagi deket. Katanya lu kasih tau. Lupa ya. Ya deket lah Tendi nih. Iyalah banyak banget katanya bukti-bukti kemesraan mereka berdua. Yang kiri bawah. Ya ampun ternyata dia pencari kutu Joy. Iya. Itu dia menghisap debu yang masak ini itu loh, yang gak rumah-rumah. Ibu diem dulu, ibu diem dulu. Ibu dideketin sama laki, ditembak sama laki, dicium-cium, ibu diem aja. Lah, lihat kan itu peran, Tendi. Peran apa? Ini kan kita lagi latihan waktu itu, lagi reading. Sebenarnya itu bukan Mio. Belum juga diakui sama mereka. Belum. Saya punya buktinya. Kita keluarkan bukti yang lain, Tendi. Ngomong dong. Ada saksinya ya, kita akan panggilkan langsung. Mari kita sambit, ini dia. Saksinya, silakan keluar. Ngomong dong, Jo. Telat, Jo. Pita. Jo Pita yang datang. Oh, hai. Apa kabar? Dion. Hai. Udah semua dicium. Ya Allah. Tepuk tangan dulu buat Dion Yoko. Tunggu, ini kan kalian pasukan biru jadinya ya. Oh iya dong. Dari urusan mesra-mesraan, apalah apa segala macam. Terus Dion katanya bisa jadi saksi. Bener mereka mesra. Pintus. Terus ada apa sih sebetulnya kalian? Iya, kita lagi ngomong Gisela sama Ernest, lu malah nyebut siapa tadi? Bambang sama siapa tadi? Erwin dan Natali. Erwin sama Natali. Siapa lagi?